dan apa-apa perintah nih. Saya Pak ini ada Pak Karami Minta negara Ibu. Minta Jokowi. Jangan kita mau ngamal. Emang kalau bisa Pak. Ya, nanti sampaikan. Kalau boleh ya Pak ya. Kami saya mewakili Ibu. Iya. Kami butuh makan. Iya. Kami masih kecil-kecil emang. Ya. Di luar mati kami corona, di rumah kami mati kelaparan Pak. Sama mati-mati juga Pak. Apa enggak kasihan sama kami? Cicilan katanya boleh ditangguhkan, tidak ada penangguhan Pak. Boleh ditangguhkan Ibu, tapi Ibu bayar bunga katanya dan bayar bayar. Kami bayar dari mana Pak? Kami bayar dari kaki lima. Kami juga ngerti itu buat kita bersama. Tapi kalau seperti ini kami enggak makan gimana Pak? Kalau ada solusi dari pemerintah tolong kami. Pasti, bantu kami sembako buat makan Pak. Ya. Ibu tenang aja. Jadi ini keluhan Ibu entah saya sampaikan ke kepala saya, sampaikan ke kepala saya keluhannya nih para pedagang begini-begini ya. Sampaikan itu kan. Sekarang siapa yang mau tanggung jawab nah, pedagang? Kan begitu. Rumah kami mati kelaparan di luar kemati corona Pak. Mana yang mana? Kalau enggak racunin aja kami semua, ketong kami mati. Gimana enggak lanjut? Bu minta makan, enggak ada yang buat dimakan. 10 hari kami sama ngutang tetangga. Tetangga juga kalau nggak dibayar memang nggak mau Pak, dia kan juga butuh modal. Gimana kami harus ngadu Pak, Pak? Kami di rumah kan, tapi di tangga kan. Saya orang Padang tinggal di Kerana, di rumah saya di Blok Imam. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Yernis. Ibu Yernis. Saya dari Padang. Padang mana Padangnya? Padang semua, di Solok saya. Ya. Rumah di Kerana? Iya di Blok Kerana, rumah nggak boleh nggak dibayar. Ya, kami butuh makan. Saya punya anak 4, Pak. Kami punya 2. Sama itu kami saat dagang barengan. Kalau nggak dagang, kami nggak makan, Pak. 10 hari.